doain baik. Kemarin sakit apa sih? Baik. Kondisi masalahnya sudah ya didoakan bahwa mudah-mudahan minggu depan itu bisa aktif, tapi memang masih ada beberapa yang harus ditunggu kabar dari dokter nanti seperti apa kan. Diagnosanya apa Mas? Diagnosanya apa Mas? Gini, aku kalau mendahuluin sampai selesai laporan dokter aku enggak boleh. Tapi keluhannya Bunda sendiri? Keluhannya dia badannya enggak seperti biasa aja. Memang ada kesehatannya masih terganggu atau kalian di mana? Ya, bagiannya. Cuma untuk detailnya seperti apa aku mending nunggu dokternya dulu aja. Tapi kondisinya saat ini seperti apa Mas Ali? Dirawat kemarin 3-4 hari ya. Itu memang gejalanya demam, ada sakit perut atau gimana? Ical. Benar nggak sih Mas Ali? Ada pendarahan sendiri? Iya, pendarahan. Jadi mudah-mudahan beberapa hari ini aku bisa ngasih penjelasan lebih detail setelah memang dari dokter udah keluar seperti apa, nanti akan ditangani model apa lanjutannya nanti aku lanjutkan. Lanjutannya dengan autoimunnya nggak sih Mas? Makanya nanti aku bisa jelasin beberapa hari ini setelah kabar dokter jelas. Karena masih menunggu kabar sampai detail selesai. Nanti observasi ya, Mas. Iya. Pulang hari ini, Mas. Nanti aku kasih kabar itu. Pulang hari ini atau masih dirawat, Mas? Didoain aja. Terima kasih, Mas. Masalah. Lagi mungkin Mas Anang. Iya. Memang keadaan badannya Bunda memang ada kesehatannya terganggu. Makanya kemarin dilarikan jam 3 pagi aku lari ke rumah sakit. Ya, makanya dokter masih dalam pengamatan dokter. Ini seperti apa semuanya? Aku nggak bisa jelasin detail karena belum selesai. Jadi kalau udah itu selesai pasti aku. Yang IUD-nya itu masih dipasang itu kenapa sih? Awal. Aku nggak bisa menceritakan detail masalah hal apa sih? Karena memang belum selesai. Jadi aku nggak berani berspekulasi untuk menjelaskan itu, nanti salah loh. Bukan tindakannya apa aja mungkin Mas? Apa itu? Tindakan yang dilakukan oleh pihak kedokteran. Ya sekarang memang lagi ngasih vitamin, ngasih obat. Batas. Awal sendiri keluhannya Bunda apa sih Mas sebenarnya Mas? Ya kemarin malam Bunda ya sesak aja harus diberes ke rumah sakit. Ya, oke? Oke. Ya lo nggak kelar, terima kasih. Ya. Terima kasih Mas.